to my channel. Press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini situasi malam hari ini di rumah Ananda Pararpa Yoga. Nah, ini situasinya teman-teman. Dan malam hari ini di rumah Ananda Pararpa Yoga, terutama rumah yang di belakang itu sudah dibuka, namun nggak boleh lewat situ ya, karena itu pasti basah untuk keramiknya ataupun terasnya yang di belakang. Tadi disarankan sama Pak Tukang lewat depan dulu. Oke, kita ikuti untuk malam hari ini ada terbaru ya. Nah, beginilah info malam hari ini, dan hari ini tanggal 22 teman-teman Januari 2023. Oke, kita simak videonya. Halo, selamat malam semua teman-teman. Dan di malam hari ini selesai sholat isya, ini suasana di rumah Ananda Pararpa Yoga, dan kedengaran di sana juga ada pengamen teman-teman. Kita coba dulu, nanti kita libur kalau masuk ataupun ngamen di rumahnya Ananda Pararpa Yoga. Nah, ini teman-teman, jadi pengamen ini masih muda-muda. Nah, ini anak muda teman-teman, jadi kita tunggu dulu. Nah, coba kita samperin ke sana teman-teman ya. Ini di rumah Ananda Pararpa Yoga. Nah, itu ada Pak Joko lagi nengok. Nah, itu ketawa itu Pak Joko itu. Nah, oke, kita ikuti dulu teman-teman ya. Di sana ada pengamennya juga. Iya. Nah, ini sepertinya anak muda-muda ya teman-teman. Kita zoom aja dari sini. Nah, ini rumah Pak D-nya Pararpa Yoga teman-teman. Ini pas posisi ada di depan rumah Ananda Pararpa Yoga. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini masuk teman-teman ya, masuk di rumahnya Ananda Pararpa Yoga. Anak mas. Nah, ini mobilnya Pak Joko. Nah, ini teman-teman. Jadi terima kasih. Ini pengamennya sudah pulang teman-teman. Dan tadi yang ngasih saweran itu Mas Firman dan Parel Prayoga. Oke, cukup itu dulu info malam hari ini, dan terima kasih. Thank you.
Hey there. Subscribe to my channel. Press this bell icon.